Berbagai kaedah lah, berbagai kaedah dan contoh. Yang ni set up resource ni, cara penyediaan resource yang sama macam tadi lah tu, ya. Dalam terminologi pengurusan projek, sumber daya diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas projek. Mereka boleh menjadi orang, iaitu manpower lah, peralatan, kemudahan, dana atau apa saja kecuali tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas projek. Penjadualan sumber yang optimal adalah kunci untuk menguruskan projek yang berjaya. Jenis sumber, nampak jenis sumber kan? Kita lihat kan? Tadi betul ada terang kan? Work, kan? Bekerja, peralatan untuk menyelesaikan tugas. Kos, kan? Kos kewangan berkaitan dengan tugas, perbelanjaan perjalanan, perbelanjaan makan, kan? Ini fit kan? Kos ni dah fit lah. Macam minyak petrol lah kan? Minyak petrol. Itu pun resource ke? Dia dah fit lah. Boleh yang ditukar oleh kerajaan kan. Kita kena ikut lah. Kita tak boleh lah nak markup-markup kan. Tak boleh. Macam work dengan material, kita boleh markup price. Material, barang yang sudah habis, digunakan sebagai hasil projek. Contoh cat, gunakan semasa mengecat dinding. Catatan. Ketahui perbezaan penting antara pekerja dan sumber peralatan. Sumber manusia akan mempunyai waktu kerja yang terhad. Katakan 6 jam, 8 jam dan ataupun 12 jam. Sumber peralatan mempunyai kapasiti kerja yang berbeza dari 2, 8 atau 24 jam. Ada perbezaan tu. Dan juga mempunyai waktu rehat penyelenggaraan. Perhatikan juga bahawa mungkin banyak sumber manusia mungkin menggunakan satu sumber peralatan. Nampak? Saya ulang sekali lagi, ya. Mungkin banyak sumber manusia. Multitask lah. Mungkin menggunakan satu sumber peralatan. Atau satu peralatan mungkin menyelesaikan banyak tugas. Itu dia, nampak? Contoh macam Big Hole. Ambil hu kan. Excavator. Banyak tugas dia. Berbeza dengan apa? Breaker. Breaker ni bila ada apa-apa mistik kan. Ataupun yalah. Konkrit terlebih ke apa ke. Ataupun tersalah tengok drawing kan. Barulah breaker tu akan digunakan kan. Dia terhad. Berbeza dengan big hole excavator tadi tu. Berbagai-bagai tas dia akan buat. Okey, baik. Okay, masukkan nama work resource. Sumber work. Anda boleh masukkan nama sumber mengikut kesesuaian anda. Ini sendiri resource. Okay, contoh ada kan resource. Dia ada 85% nama orang. Kalau tak nama, anda boleh letak nama. Ini juga job function. Or group. Engineer ke, coordinator ke, typist ke. Work resource as an equipment. Whether machine ke, earth mover ke, backhoe ke, excavator ke, scraper ke, paver ke. Kita tengok kepada bidang industri tersebut lah. Ini cara set up dia. Kita perlu tengok. Secara asal, medan unit maksimum. Tak pernah nampak ni. Kabur sikit. Ni lama dah ni, no? Ni dah pun lama dah pun tahun bila ni, 2010 ke apa. Kan? Dah gambar ni. Kabur lama dah ni. Bodi-bodi ni saya buat dulu daripada bertahun-tahun kan. Sebagai simpanan saya lah kan. Mula-mula sebagai rujukan saya lah. Bila saya buat ni, macam saya buat revision kan. Macam buku lah kan. Pembukuan. Tadi pembukuan cara simple lah. Nampak lah. Medan unit maksimum ditetapkan 100%. Nampak ni 100%. 100%. Itu dia bekerja 8 jam lah. 100% tu maksudnya dia bekerja 8 jam.
Okay, nampak. Okay, baik. Kita pergi sini. Capacity maksimum sumber. Medan unit maksimum kan, yang dekat dalam ruang resource sheet tu kan, mewakili capacity maksimum sumber untuk mengerjakan tugas yang diberikan. 100% bermaksud 100% masa kerja sumber tersedia untuk bekerja pada tugas yang diberikan. 8 jam lah. Sumbernya tersedia sepenuh masa pada setiap hari bekerja. Sekiranya sumber tersebut diperuntukkan untuk tugas atau tugas yang memerlukan lebih daripada waktu kerjanya, sumber tersebut terlalu banyak diperuntukkan dan projek Microsoft akan menunjukkan ini dalam format merah. Ha, itu. Dia akan keluar simbol bentuk manusia warna merah. Bagaimana dia dah over lah. Overtask. Overtask. Tengoklah sanggup tak sanggup lah kan. Nanti management sanggup tak sanggup. Kalau management tak ada orang, tak ada pilihan, proceed je lah kan. Walaupun dia dah jadi multitask kan. Okay, sekiranya sumber tidak mewakili individu tetapi fungsi pekerjaannya, pekerjaan di mana sekumpulan orang dengan set kemahiran yang sama dapat mengerjakan tugas tersebut. Kita dapat memasukkan unit maksimum yang lebih besar untuk mewakili jumlah orang dalam kumpulan tersebut. Jadi 400% menunjukkan 4 orang bekerja. Ha, ingat tak? 400% menunjukkan 4 orang bekerja sepenuh masa setiap hari bekerja. Dan 4 orang. Dan sekarang mana 1 orang tu mewakili 100%? 8 jam. Sekarang mana 8 kali 4 lah. 8 jam kali 4 orang lah kan? Okey, baik. Oh, pukul 10.05 minit lah. Taimin, macam mana kita nak rehat dulu? Kita datang balik pada 10.30 lah, Taimin. Kita datang Taimin. Boleh. Okey, baik. Boleh. Mana kita berhenti rehat dulu ya? Okey, baik-baik. Okay. Terima kasih. Kita berhenti rehat dulu selama setengah jam. Tuan-puan. Jadi, kepada tuan-puan, kami telah terima semua borang kehadiran. Ada dua orang peserta. Kami telah maklumkan untuk tuan-puan mengesahkan borang kehadiran tuan-puan. Okay. Untuk borang kehadiran hard copy, kami akan hantarkan kepada tuan-puan melalui WhatsApp secara senanglah. Mana tuan-puan akan menerima borang tersebut. Dan mohon tuan-puan dapat menghantarkan borang tersebut selewat daripada hari ini. Jadi saya rasa itu sahaja sedikit makluman daripada kami. Kita jumpa semula pada jam 10. Okey, kita dah ambil masa sikit. 10.35 pagi. Okey, okay, baik. Jadi kita berhenti rehat dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.